Selamat berjumpa lagi sahabat CND dimanapun berada, khususnya di Nusantara kita tercinta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam Nusantara. Pada uploadan video kali ini saya persembahkan untuk sahabat CND dimanapun berada yang susah atau sulit mendapatkan CN sianida, sahabat CND, untuk proses pelarutan emas dari material batuan ataupun pasir. Nah, pada uploadan video kali ini saya akan coba memberikan tip atau tutorial tanpa adanya sianida atau CN kita bisa melarutkan emas. Bahasa kerennya sianida ya sahabat CND, kalau di tempat saya namanya apotas, atau di Jawa Barat disebut biasanya cangkaling untuk obat ikan, itu nama sianida. Bahan yang kita butuhkan salah satunya ini sahabat CND, urea, pupuk urea, banyak di tempat-tempat pertanian. Terus ini soda asahi, natrium karbonat, Na2CO3, rumus kimianya sahabat CND kalau tidak salah ini, karena saya bukan ahli kimia. Adapun cara membuat soda as ini udah saya upload videonya sahabat CND, cara membuat soda as dari baking soda atau natrium bikarbonat. Kita bisa bikin sendiri, ini juga saya bikin sendiri soda asnya, soda kue, baking soda, natrium bikarbonat, NaHCO3 ya kalau nggak salah ini. Dengan bahan murah meriah banyak di sekitar kita bisa melarutkan emas. Lalu soda api NaOH, bahasa kerennya natrium perioksid, dengan S3 ditambah U kita bisa melarutkan emas. Hanya melarutkan logam emas ya sahabat CND, dan udah saya uji coba dan saya buktikan hanya logam emas yang mampu larut. Prediksi larutan emas 98% sahabat CND. Mungkin sisanya ada logam lain yang ikut, tapi 98% logam emas. Urea, soda as, soda api, dan soda kue nanti bisa melarutkan emas dalam batuan ini sahabat CND. Agar supaya tidak ragu dalam batuan ini mengandung emas apa tidak sahabat CND, akan saya tes dengan alat andalan saya, Ionika. Coba perhatikan sahabat CND. Nah, lihat sahabat CND, dia berputar ke arah kanan, menandakan ada logam emas dalam material batuan ini. Hanya dengan alat ini saya memastikan adanya kandungan emas dalam batuan sahabat CND. Sampel batuan beratnya 1 kilo ini sahabat CND. Mari langsung kita proses aja sahabat CND. Perhatikan langkah-langkah dan cara-cara proses larutan material batuan tanpa sianida atau CN. Material batuan ini udah saya roasting ya sahabat, atau saya bikin konsentrat
Terima kasih untuk sahabat-sahabat CND yang telah terus mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya. Saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Agar supaya tidak sepanang, kita seruput kopi dulu, sahabat Cendi. Kita rendam dengan air hangat, sahabat Cendi. Untuk media air hangatnya tidak ada ukurannya, sahabat Cendi, dikira-kira saja. Material ini terendam. Saya rasa airnya sudah cukup ya, segini sahabat Cendi dengan material. Yang penting terendam semua. Langkah selanjutnya, langkah yang terpenting, sahabat Cendi, simak dan perhatikan cara pemberian bahan-bahan ini, sahabat Cendi, agar mengerti dan tahu. Tahap pertama, kita kasih pupuk urea. Material 1 kilo dikira-kira saya pakai 3 sendok pupuk urea, sahabat Cendi. 3 sendok pupuk urea. Kemudian langkah kedua, kita kasih soda as 3 sendok juga, sahabat Cendi. Urea 3 sendok, soda as 3 sendok. Langkah ketiga, kita kasih soda api, NaOH, caustic soda, 1 sendok ya sahabat Cendi, jangan banyak-banyak, 1 sendok sudah cukup. Thank you.
sudah cukup satu sendok, kita tutup botol aquanya dan kita kocok-kocok sahabat Sandy biar tercampur rata. Ini proses pelarutan emasnya, material ini akan larut sekitar 3 hari, 4 hari, 5 hari sahabat Sandy. Paling cepat 3 hari sudah larut emas dalam material ini. Bahan alternatif pengganti sianida, ramah lingkungan, murah meriah. Langkah yang keempat, yang terakhir kita kasih soda kue. Kita larutkan dalam air soda kue 1 sendok saja sahabat Sandy. Untuk apa soda kue ini? Soda kue ini pengganti H2O2. Kalau punya H2O2 boleh H2O2, kalau tidak punya pakai soda kue saja yang ada di rumah sahabat Sandy. Sudah selesai tahap-tahapannya sahabat Sandy, kita tutup rapat dan kita diamkan. Berhubung nunggu 3 hari kelamaan sahabat Sandy, saya sudah punya yang sudah saya rendam material batuan dan air kayanya sudah 3 hari ini. Ini nanti akan saya coba endapkan dengan ribbon buatan sendiri. Ini udah saya rendam selama 3 hari ya sahabat Sandy material ini. Nanti kita buktikan apakah udah larut emasnya. Kita ambil sampel air kayanya. Segini saja cukup ya sahabat Sandy. Untuk memastikan lagi air kayak ini apakah ada kandungan logam mulia atau emasnya, kita coba lagi tes dengan ionika sahabat Sandy. Nah ini ribbonnya, air pengendap, ini PN nitrat ya sahabat Sandy, yang saya buat dari logam besi, saya rendam dengan asam nitrat HNO3, terus saya campur dengan air. Oke, kita tuang dan lihat reaksinya.
Oke, mungkin ini saja dulu video dari CND Channel 77. Mudah-mudahan sahabat CND bisa mengerti atau paham. Jangan khawatir dan berkecil hati yang susah mendapatkan CN atau sianida. Selamat mencoba dan mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.